khusus untuk Stadion Bangkalan ya. Saya perlu sampaikan, saya sudah mengusulkan PSSI untuk masuk di dalam stadion yang akan digunakan untuk latihan. Tapi terserah PSSI dan FIFA yang memutuskan, bukan kita. Tetapi apapun itu, digunakan atau tidak, renovasinya harus kita lakukan. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, tentu kalau ini menjadi tempat-tempat pertandingan, itu kapasitas, kemudian tempatnya harus standar FIFA. Itu yang harus kita lakukan. Dan masyarakat, dukungan masyarakat yang paling penting terhadap pengembangan olahraga apapun. Kalau masyarakatnya tidak memberikan dukungan, pasti olahraganya tidak akan maksimal. Dan memang undang-undang olahraga. Arahan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Haji Zainuddin Amali MSI, kami persilahkan. Aceh. Sampai lepas Pak Menteri. Pengkon di Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.